Oke teman-teman ya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan siang hari ini. Wow, ini ya, barang-barang masih pada kosong, belum datang lagi. Ada beberapa produk yang saat ini belum masuk. Mixer salah satunya masih kosong blong. Dan kita ada beberapa produk yang baru datang. Ini kita kedatangan speaker pasif produk dari TM Pro Audio yang tipe SF2. Nah ini SF2, produk dari TM Pro Audio. Ini nanti kita akan review ya, saya akan review dan cek sound di sini langsung. Ini kebetulan di sini ada power dari Passlab yang 1000 watt ya, CX104 ini pas ini 1000 watt kali 4. Ini nanti pas ya kalau tak buat nyoba langsung sama ini, sama speaker pasif produk dari Apple. Itu teman-teman. Ini ya barangnya. Ini produk dari TM Pro Audio yang tipe SF2. Jadi nanti kita akan cek sound. Ini baru datang ya, baru mendarat. Ini belum lama tadi, masih bersih, bersih banget. Soalnya baru aja mendarat, jadi sangat-sangat bersih. Cat aja kayak baru dicat ini. Kita di tengahnya gini. Di atas ya. Iya, di atas jual nanti. Kita cek sound teman-teman. Nanti buat yang nyari pasif ya. Ini 15 inci pasif. Wattnya 1000 watt ya per box, di impedansi 4 ohm. Ini impedansinya nanti 4 ohm per box ini. Oke, ini sekarang proses kita kasih atas dulu TM Pro Audio SF2. Ini yang new series 1000 watt dengan tweeter warna merah ya, warna tweeternya. Untuk warna merah. Terus dia grillnya keren banget seperti ini. Oke, kita review dulu. Untuk wattnya dia di 1000 watt di 4 ohm. Lo speakernya 15 inci kali 2 plus juga dengan tweeter. Ini menggunakan sistem 3-way. Sistem 2-way bukan 3-way maksudnya. Jadi dia sistemnya 2-way, 15 inci plus tweeter. Kalau yang tipe SF3 itu yang 3-way, ini yang 2-way. Dan di bawah ada logonya TM Pro Audio seperti ini. Untuk grill depan dia juga bagus banget, modelnya keren dan juga sudah ada lengkap sama busa airnya. Dan untuk finishingnya teksturnya pasir, finishing tekstur pasir, ada logo TM Pro Audio. Ini nanti sepasang seperti ini, simple banget. Ada logo SF2 nya di belakang. Oke ya, modelnya simple, tidak terlalu aneh-aneh. Oke, kita kasih power ini ya, CX104 langsung nih. Dari HP langsung ke power. Nah ini langsung kita pasang HP ke power dan juga ke speaker. Nanti teman-teman dengarkan sendiri ya. Jadi ini tanpa sub, ini sub nganggur ini. Nah ini sub nggak dipakai, jadi ini sub nganggur. Jadi yang kita pakai adalah langsung ke speaker 2 box dari TM Pro Audio SF2. SF2 15 inci kali 2. Nah ini sistem 2-way. Ini sangat rekomendasi buat set villan, panggung, atau buat teman-teman ya buat live-live di cafe, restoran. Seperti itu juga bisa, nanti cukup beli powernya. Powernya nanti yang 2 channel aja ya, jangan yang ini. Nanti yang 2 channel, contohnya Passlab P4000 itu bisa. P4000 itu rekomendasi. Tapi ini ada nih 104 ya di sini. Di belakang ada ya yang tipe P4000, tapi kita nggak keluarin. Kita langsung coba aja pakai yang tipe CX104. Ini untuk wattnya dia di 1000 watt ya, di 1000 watt 8 ohm di kali 4, 4 channel. Kita nanti akan coba dua channel. Digunakan nanti langsung untuk menghandle speaker dari produk TM Pro Audio SF2. Inputnya enak gak? Enak. Tuh oke. Oke ya, kita cek sound dulu. Yan, kamu ngambil nane, laptopku Lenovo. Arus angkat. Kita langsung kasih kabel power. Kabel power sih ayo. Inputnya nganggo soundcut nih. Pakai soundcut. Ini kabel power, kabel speaker ya. Kabel speaker nanti langsung terhubung ke SF2. Jadi ini tanpa manajemen ya. Jadi otomatis nanti tidak kita potong frekuensinya sama sekali. Jadi langsung hanya dari power langsung ke speaker. Jadi teman-teman nanti dengarkan sendiri ya, tanpa dipotong frekuensi suara dari SF2 produk TM Pro Audio.
Buat teman-teman nanti kalau mau beli, pasangnya ini 9,5 juta, 9,499 ini dapat sepasang. Ini belum termasuk power karena pasif. Pasif sendiri buat. Ini ya sepasang 9,500. Kualitas box bisa di benar-benar diandalin karena dia finishingnya juga sudah menggunakan finishing tekstur pasir, jadi aman banget untuk finishing dari box TM Pro Audio SF2. Jadi aman. Karena sudah menggunakan tekstur pasir, jadi untuk kualitas box, busa air juga komplit. Jadi kalau teman-teman nanti live kok ada air ataupun pas waktu hujan, nanti tetap aman, airnya tidak akan masuk ke dalam. Itu. Oke. Ini ya langsung kita cek sound nanti pakai power check 104 produk dari Paslab. Dari Paslab. Oke ya. Kita tinggal nunggu sound card, kita kasih sound card untuk input audio. Untuk sumber audionya nanti kita dari laptop saya ke sound card langsung masuk ke power amplifier. Jadi sumbernya nanti tidak kita potong frekuensinya, hanya langsung dari power amplifier langsung ke speaker. Oke ya, sambil kita nunggu. Sound card yang rayu. Kasih. Inputnya stereo. Stereo. Buat satu. Oh iya, 1.0 volt. 1.0 volt dengan menggunakan langsung ya, dikasih sound card langsung ke laptop, langsung ke power amplifier. Kabelnya pasangan yuk, kanan kiri. AB. Wes. Oke ya, ini sudah terhubung untuk sound card dan juga kabel dari sound card Focusrite ke power amplifier. Oke ya, ini sekarang saya coba ganti, saya megang laptop teman-teman ya. Paslab tipe CX10.
Joss, mantap. Ini dua box aja kalau digunakan untuk dangdutan live-livean elektron kalau saya sebenarnya. Oke, sekarang saya akan coba untuk suara dari smart live-nya. Jadi kita ping noise, nanti kita lihat ya respon suara dari produk TM Pro SM. Dari produk TM Pro SF2, meskipun kalau di sini meskipun dia turun, tapi di sini kurang akurat ya untuk frekuensi pengukurannya, karena kita di pinggir jalan. Nanti kita coba lagi untuk dipaskan-paskan lagi untuk mikrofonnya. Tapi yang teman-teman lihat di sini bahwa untuk low frekuensi produk dari TM Pro Audio ini benar-benar bisa dibilang low-nya tebel banget. Artinya kalau teman-teman nanti dikasih subwoofer, pastinya ini dipotong lo ya. Jadi kalau teman-teman tanpa subwoofer, produk dari TM Pro SF2 ini untuk low frekuensinya sudah tebal. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan tanpa adanya subwoofer, low frekuensinya sudah bisa dinikmati, dengan catatan teman-teman kalau nggak ada subwoofer. Kalau dikasih subwoofer, baru nanti frekuensi yang ada di sini yang dipotong. Oke ya, ini kurang lebih respon frekuensi pasanya Joss produk dari TM Pro SF2. Jadi buat teman-teman ya, yang kemarin, "Mas, aku butuh set villain, butuh SR-an," silahkan nanti bisa dipertimbangkan untuk mendengarkan langsung produk dari TM Pro SM2 sepasang 9.499.000 saja. Oke, terima kasih semuanya.